Suatu hari di tengah-tengah hutan terlihatlah seorang anak perempuan yang kulitnya seputih salju. Katanya anak perempuan ini soleh, suka bantu stepmother-nya untuk beberes. Coba masuk Snow White. Iya, tepuk tangan buat Snow White. Aduh, cantik bener nih Snow White ya. Iya, iya, lagi termenung. Dia lagi nyesel. Aduh, kasihan banget, udah cantik-cantik disuruh nyesel. Dan saat dia lagi nyesel, datanglah stepmom-nya. Aduh, Snow White. Ya, Ma? Ibu baru saja pulang mengambil rapot punyamu di sekolah. Ada apa gerangan ini? Jauh di bawah standar KKM. Belum di hutan ya KKM. Jelaskan. Lihat. Emang dia rasa berapa, Ibu? Ya, lihat saja habisnya. Untuk mencuci, mengepel, setrika, apa-apa saja, ibu. Sepertinya kelasnya sebanyak itu kah? Makanya bu, cari asisten. Baju ini sepertinya kesusahan untuk dicuci kali ya. Baju ini bisa kamu cuci kan saya cuci ibu. Hanya saya nggak ada waktu untuk belajar. Ya sudah, kalau begitu, ibu minta maaf. Walaupun ibu segala ini, tapi kalau anaknya di bawah KKM kan kasihan juga ya. Ingat toh, anaknya di bawah KKM kasihan. Sekarang gini, ibu kan punya teman nih, ibu punya teman. Dia les bagus. Nah, biar ibu kontak dulu, siapa tahu bisa secepat on time begitu. Klik, dia harus menjelang ada di sini ya. Oke. Bagaimana kalau ibu datang langsung ke markas kami? Markas kami di jalan. Ya, bisa dibaca. Ya, yang lepas saja deh, yang terdekat di mana gitu. Pokoknya kan kami mah ada di mana. Jangan yang jauh-jauh. Oh, ada di markasnya lah makin. Kasian nanti anak saya tuh pulang pergi. Capek. Aduh, di mana? Oh, ya udah deh, iya deh. Iya, pokoknya insya Allah ya. Diskon deh. Sama kami. Diskon. Pokoknya bersama kami, insya Allah anaknya sukses ya bu. Oke. Okay. Ditunggu loh, assalamualaikum. Iya, kan dulu. Kenapa? Jangan lupa diskon. Iya. Iya. Oke. Oke. Iya bu. Mondi. Dadah. Tepuk tangan buat semua. Assalamualaikum. Jadinya, kamu akan les di SSC, nanti ibu antarkan ke SSC yang terdekat. Ya, yang punya slogan pas ke solution ya bu. Iya.